Artis sekaligus YouTuber Ria Ricis mengungkap momen malam pertamanya bareng Teuku Ryan. Dia mengaku kesulitan tidur. Hal itu terjadi lantaran adik Oki Setiana Dewi ini tidak terbiasa tidur berdampingan dengan orang lain. "Aku kan gak kebiasa tidur sama orang lain. Kan sendiri mulu, jadi waktu sudah ada Abang Ryan di kamar aku gak bisa tidur," ungkap Ria Ricis saat jumpa pres di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 14 November tahun 2021. Saking gelisahnya, Ria Ricis sampai kepikiran buat pindah kamar. "Jadi, aku pikir pindah kamar kali ya," sambung Ria Ricis. Terkait kebiasaannya itu, Ria Ricis mengatakan masih perlu beradaptasi. "Mengingat ini kali pertamanya seranjang dengan orang lain. Aku tuh kalau ada orang lain memang gak bisa tidur. Kalau ada keluargaku aja pada bobo di kamar aku gak bisa tidur. Aku harus sendiri tidurnya. Butuh adaptasi kali ya," tutur Ria Ricis. Ia tidak memungkiri menghabiskan malam pertamanya dengan kondisi tak bisa tidur. "Sedangkan Teuku Ryan tidur nyenyak, kayak aku gak bisa tidur, jadinya abang bobo cepat akunya gak bisa tidur sampai subuh. Sampai akhirnya bangunin abang salat subuh, bangun yo suamiku, cielah hahaha," ucap Ria Ricis sambil tersenyum ke arah suami yang berada di sampingnya. Nanggapi itu, Teuku Ryan hanya tersenyum. Dia hanya memastikan kalau bahagia menjadi suami Ria Ricis. "Bahagia banget, alhamdulillah terwujud bersama terus," jelas Teuku Ryan. Seperti diketahui, Ria Ricis dan Teuku Ryan resmi menikah pada tanggal 12 November tahun 2021 dan dilanjut acara resepsi pada tanggal 13 November tahun 2021. Pernikahan keduanya hanya dihadiri dengan undangan terbatas.